Sebuah baliho berisi ucapan ulang tahun di sebuah perempatan jalan menjadi viral di media sosial. Baliho berukuran besar itu berisi ucapan ulang tahun dalam bahasa Arab yang sengaja dipasang oleh seseorang. Tak disebutkan di mana lokasi tersebut berada, namun jika dilihat dari keterangan lokasi di unggahan berada di Batam. Dilengkapi dengan foto wanita, baliho itu bertuliskan Barakallahu fi umrik istriku. Diduga baliho super besar di lokasi strategis itu dipasang oleh suami wanita tersebut. Tentu baliho itu selalu dilihat oleh pengendara yang melintas, apalagi berada di persimpangan lampu merah. Sontak, unggahan video dari akun TikTok @CT itu pun menjadi viral, dan sudah ditonton mencapai lebih dari 500 ribu kali dan ratusan komentar. Banyak warganet yang mengaku terharu dengan niat sang suami, yang sampai memasang baliho ucapan ulang tahun ke istri tercinta. Namun ada juga warganet yang justru bertanya-tanya berapa harga untuk memasang baliho sebesar itu.